Selebriti media sosial Wak Doyok sekali lagi menjadi bahan sindiran netizen selepas dia memuat naik sekeping gambar di Instagram yang dikesan bukan hak miliknya. Namun ketika dihubungi Amstar, dia mempertahankan tindakannya itu dan menyelar perbuatan netizen kerana sering mengganggu privasinya di media sosial. Bukan kali pertama sebenarnya dikecam menggunakan gambar sumber daripada Google dan cakap itu hak milik Wak. Apa agaknya komen Wak Doyok? Mana ada, saya tak tulis pun apa nama saya punya hak tu. Saya tulis kat situ, dah penuh bilik ni. Itu je tulis tu. Salah ke ambil gambar Google? Kadang-kadang gambar pemandangan cantik kita ambil, orang nak claim kita punya. Mana ada saya tulis kat situ saya punya kasut. Nampak kan terang-terang lagi berseluruh. Kadang-kadang ni hackers ni dia f*** off. Dia memang macam tu lah kan. Dia memang saja nak cari publicity buat lah. Biasalah tu. Lalu bila-bila saya komen dekat Twitter tu cakap kan, ada aku tulis itu hak aku ke? Aku tulis gambar tu. Itu aku tulis itu dah penuh bilik ni. Itu nampak kan kat situ kan. Tak ada cakap aku tu dah penuh bilik aku ni dengan kasut. Haters ni memang dia suka cari orang punya salah tau. Macam dia tak puas hati apa kita dapat, kita nikmati, kita beli, kita apa semuanya. Suka hati kita dah duit kita kan. Kita nak posting ke apa semua ke, apa problem je masalahnya. Kita punya IG tu macam kita di rumah. Kita nak post apa ke, nak susun apa ke, pinggan mangkuk macam mana ke. Dia sibuk je langau-langau ni. Mana ni dia dah menceroboh kita punya privacy kan. Lepas tu dia nak war-warkan yang benda-benda yang bukan. Maklumlah sekarang ni dah pelayan raya dah tak ada. Dah habis. Cerita-cerita hangat untuk ni dah senyap. Jadi dia orang buat satu-satu cerita yang viral macam tu. Supaya ada timeline dekat-dekat blog-blog yang mana-mana yang sopuku. Jangan lupa subscribe.